Untuk mendorong pengembangan sektor di bidang pariwisata serta sebagai core business di Provinsi Kepulauan Riau, PT Mpro bekerja sama dengan Pemko Batam dan Pemprov Kepri serta didukung Kementerian Pariwisata Indonesia kembali menggelar Batam International Fashion and Food 2018. Christine Wesinga, perwakilan PT Enkro selaku panitia penyelenggaraan BIFF 2018 mengatakan, pihaknya sangat bangga bisa kembali menggelar ajang bergengsi bertaraf internasional ini. Sebenarnya tujuan acara ini adalah kita menjadikan Batam ini kota yang nggak melulu itu-itu aja, tapi orang-orang di sini bisa berkreasi. Dan Batam ini kan seperti kita tahu turis masuk dari Johor Bahru, dari Singapura sangat banyak, jadi nggak ketinggalan gitu ya dengan yang desain dari di Singapura dan di Malaysia. Mengusung tema Fashion on the Sea, di tahun keempat ini ajang BIFF 2018 kembali diselenggarakan di Mall Pelayanan Publik Batam. Kegiatan yang telah dibuka tanggal 2 kemarin, rencananya akan digelar hingga tanggal 4 mendatang. Ajang BIFF 2018 ini juga dimeriahkan dengan deretan artis ibu kota, serta sekitar 5 desainer terkemuka di Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau dan Menus, Rina Siagian melaporkan.